Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya kini berada di hadapan Balai Polis Ulu Tiram di mana berlaku satu tragedi awal pagi tadi, di mana ketika ini dua anggota polis telah pun disahkan terbunuh dan seorang cedera parah sedang dirawat di Hospital Sultan Ismail. Dan persoalan mengenai siapa yang menyerang balai polis ini terjawab tadi apabila Ketua Polis Negara Tan Sri Razaluddin mengesahkan bahawa tiga anggota JI ataupun Jemaah Islamiah telah pun menyerang balai polis ini dengan pada mulanya dengan menggunakan senjata parang, kemudian merampas sepucuk pistol dan sepucuk senapang sebelum menembak dua anggota polis. Bagaimanapun penyerang yang berusia 34 tahun itu telah pun ditembak mati, manakala polis telah pun menahan dua lagi rakannya. Dan mengikut Ketua Polis Negara, terdapat kira-kira 50 orang ahli JI di Johor Bahru dan segelintir ahli JI di Ulu Tiram ini hasil daripada siasatan yang dijalankan oleh pihak polis setakat ini. Dan polis telah pun beliau telah pun mengarahkan kawalan keselamatan di semua balai polis ditingkatkan bagi mengelak tragedi ini berulang. Dan saya dipahamkan salah seorang anggota polis yang cedera kini berada dalam kritikal di Hospital Sultan Ismail, dan kami akan membawakan secara langsung perkembangan terkini mengenai kes tragedi di Balai Polis Ulu Tiram ini. Sekian dulu laporan saya dari Ulu Tiram Johor. Kembali teruskan bersama TV3.